Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobatku semua dimanapun anda berada. Ya, pada kali ini kita kedatangan sepeda motor Scoopy. Ini sepertinya masalah banyak sekali. Banyaknya ini kunci kontaknya pun kemarin ini hilang. Tapi alhamdulillah yang punya motor mencarinya alhamdulillah dapat kunci kontaknya. Dan juga baterainya tidak berfungsi lagi. Jadi kita sudah ganti baterainya dengan yang baru. Oke. Ini permasalahan baterai sudah kita ganti dan juga kunci kontak ini tinggal penyambungan kabel yang ada di depan. Dan seterusnya sobatku semua, ini motornya bermasalah di bagian full pump kayaknya, tapi nanti kita cek terlebih dahulu. Ini motornya tidak bisa digas sama sekali. Oke, sobat. Dimanapun anda berada, semoga kita semuanya sehat selalu. Oke, let's go. Oke, sobat. Coba dulu kita hidupkan sepeda motornya. Akan tetapi, kunci kontaknya belum kita sambungkan kabel bagian depannya karena masih ada yang harus disolder. Ya, kita lihat dulu bentuk kabelnya. Ini udah dipotong-potong, sobatku. Ya, kita nyalakan dulu cahaya. Ya, ini sobatku semua. Nah, ini kabelnya sudah disambungkan kemari karena nanti akibatkan kunci kontaknya hilang. Jadi ini disambung dengan kabel lalu menggunakan dengan tombol kontak saja. Dengan tombol kontak yang ini. Nah, akan tetapi nanti kita akan perbaiki ini ya sobatku. Kita sambung kembali ke tempatnya semula, ke kunci kontaknya yang pertama. Oke sobat, mari kita tes dulu melalui kunci kontak ini, tombol ini. Oke, kita on kan. Nah, lampu indikator sudah hidup. Coba kita tes kembali, kita matikan. Nah, dah hidup. Oke, lalu kita coba starter ya, karena baterainya sudah kita ganti dengan yang baru ya. Oke, dah hidup sobatku, cuman merepet, tak bisa digas. Oke, kita cek ya. Oke, sobatku semua, mari kita buka dulu cover full pump-nya. Penutup full pump-nya. Terang di dalam ibar. Oke, kita colokkan dulu gas pennya. Oke, kita tes. Lemah full pump-nya. Gak naik. Nah, ini sobat Nenet. Gak naik dia ini sobat. Ini seharusnya sobat di angka 40. Set, langsung ke 40. Kalau udah di bawah 40 ke bawah sini, dinyatakan full pump-nya sudah rusak. Ataupun bagian komponen full pump-nya sudah rusak. Nah, kita tes kembali lagi sobat ya. Kita matikan, hidupkan. Sama sekali nggak mau naik sobat.
Pantasan motor ini kadang susah dihidupkan karena bensin yang ada di dalam tangki ini tidak terangkat. Oke, langsung kita buka aja full pumpnya. Saringannya masih bagus, masih mantap, oke? Kita coba buka rotaknya. Oke sobat semua, kita sudah ambil yang baru. Kita akan pasang ke tempatnya semula. Ini kita akan ganti. Ya sobatku semua, sebelum pemasangan ada baiknya kita ukur dulu apakah memang udah betul-betul sama persis, barulah kita pasang. Oke, ini sama ini. Oke, kita pasang aja langsung ya. Oke, kita cuci sobatku semua pakai karbu cleaner. Oke, jangan salah posisi ya guys. Kita tes dulu terlebih dahulu. Apakah sudah mantap apa belum? Ya, cok kembali. Ya, kita perhatikan guys, kompasnya. Oke, 1, 2, 3. Satu, belum jalan. 2. Oke, 3. Terbukti guys, dia sudah naik di 40 lebih. Oke, 1, 2, 3. Nah, tadi sama sekali di 10 pun berat. Angka 10 berat yang tadi yang pertama. Ini udah lebih dari 40. Nah, 4,5. 4,5 guys. Kita apakan lagi? Ah, 4,5, hampir ke 50 tekanannya. Itu bertanda full pumpnya sudah bagus. Kalau masih di bawah 40 ke bawah, berarti full pumpnya ada masalah. Jangan lupa like dan share dan subscribe. Oke. Oke sobat, kita on kan. Oke, kita starter. Ah, hidupnya sudah ringan guys. Ah, gasnya udah enak. Ah. Oke sobat, sudah mantap, sudah berhasil.